kan beberapa waktu yang lalu itu ada peristiwa yang viral ya di medsos, di akun X, kemudian sudah disampaikan juga di salah satu media online. Ada diduga persisian ya, ada dua mobil, ada seorang laki-laki yang memamerkan benda yang diduga mirip senjata api. Kemudian rekan-rekan kami dari Polsek Kramat Jati sudah melakukan olah TKP, di backup juga oleh teman-teman dari Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman. 4 orang saksi sudah dilakukan pengambilan keterangan, antara lain beberapa orang security, kemudian ada pengamen, ada petugas parkir juga ya. Ini sedang dilakukan pendalaman untuk peristiwa ini. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa mohon hati-hati dalam berkendara. Apabila berkendaraan ini kan berlalu lintas, harus hati-hati, jangan emosi ya. Kalau ada perselisihan, ada suatu hal yang harus diselesaikan secara baik-baik, itu tolong jangan. Kami mengimbau agar bisa diselesaikan baik-baik. Ini ada peristiwa yang sudah viral, saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peristiwa sesungguhnya seperti apa, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan janganlah menunjukkan benda-benda yang tidak perlu ya, tidak perlu, yang bisa merugikan, yang membuat rasa takut ya. Benda ini juga nanti akan didalami, ini siapa orangnya, apakah benda yang dipamerkan ini juga betul senjata api atau tidak, ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas dalam berkendara harus tertib, jangan emosi, jangan menyelesaikan permasalahan hingga menimbulkan permasalahan baru, merugikan orang lain dan sebagainya. Ini bawaan dari kami ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan kami dari Polsek Kramat Jati dan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini ya.